Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Di kesempatan siang hari ini saya mendapatkan kasus Redmi 5 yang kasusnya sinyalnya tidak ada layanan seperti ini. Ini kita cek tentang ponselnya. Redmi 5. RAM 3, internal 32 GB, dan yang akan saya eksekusi yaitu mengganti IC WTR-nya. Oke, langsung kita eksekusi. Kita matikan terlebih dahulu HP-nya. HP-nya ternyata masih segel. Di sini WTR-nya di sebelah, berarti di sebelah sini, di kaleng. Sebelum kita bongkar, saya cek terlebih dahulu sebentar ya. Oke, lanjut kita eksekusi.
angkat dulu di bagian kalengnya ini, karena kalengnya ini ditutup rapat-rapat. Akhirnya terangkat juga ini. Maaf agak lama karena terlalu keras untuk kalengnya ini. Seperti ini. Lanjut kita angkat di bagian IC-nya. Ini saya cek dulu IC-nya tipenya berapa. Tipenya 2965.
Ben orang yang sarapan ini. Ini udah keangkat IC-nya. Langsung kita ganti. Ini IC barunya. Mas akunnya sampean apal enggak? Kuwi tinggal akunnya rada angel ke akun FRP ini. Lah iki ndek eponan. Sorry, urung tembus ketemu HP ini obat-obat rae. Kayak enak anu ora iso arep dicek yo. Kuwi batune, kontrak batune. Iya. Batune sampean ta iso? Beda. Cara dipaksa ya ora kuat. Enggak gelem. Beda-beda deh. Iku lek nang sampean hafal akune ya wis tinggal go wae. Soale urung di bypass agak ruwet tipe kuwi. Lah seandene hafal akune, lek gak hafal ya paling maksimal sore. Itu pun sampean kok baru selesai gak lek batro batu. Batu ning ana iki lek. Oh, kan mas yang di Yunus. Hah? Berarti emang oke kuwi. Tipe apa kuwi? Itu judi. Hah? Itu judi. Judi. Itu judi. Nyampe piro aja? Embu sih paling modal-modal ana sing 80. Macam-macam. Aku jarang ganti sih, Mas. Itu judi. Tapi munda sak nanti ku. Lanjut kita pasang IC-nya. Ini Xiaomi 4. 4 tak ya? Sing di? Sing mini bodoh. Note 4. Note 4 ya. Iwak Nila tau aja. Iwak Oscar. Predator tau kemana? Iya. Mungkin enak oke tinggal si Cio. Nah ini wong
Ini sudah terpasang. Kita tunggu hingga dingin, baru kita cek. Lama sih, Pak. Saya rekam. Xiaomi. Sinyal mas, sinyalnya gak eneng. Asus out of it, jebol tuh. Kena yang depannya merah ya. Asus tipe piro? Ya sing tak dan dari ini kali lah. Laser loro. Dulu ini sih lali aku. Cinta bodoh ini mati. Terus sambal yang ada kena. Coba apa ya goreng ini sih. Tunggu ya ini karena masih panas. Maaf kalau prosesnya agak lama karena lagi kurang sehat. Saya hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya alhamdulillah masih hidup. Kita cas karena baterainya tadi tinggal 4%. Alhamdulillah nih, langsung jos sinyalnya. Tuh, langsung keluar 4G. Done. Cukup simpel caranya, tapi prosesnya agak lama. Kenapa lama? Ya tanpa edit dan tadi solder saya agak bermasalah. Harus minta ganti mata solder, kalau diganti nanti kelamaan. Jadi ya langsung saya eksekusi. Cukup sekian ya tutorial sederhana dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendapatkan kasus. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.